أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته إن الحمد لله نحمده ونستعين ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له Asyhadu alla ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala hadhan nabiyil karim wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Bapak-bapak pengurus masjid yang saya hormati, alim ulama, tokoh masyarakat, cerdik pandai, Bapak Ibu, orang-orang tua saya yang saya muliakan. Hadirin hadirat yang semoga kita semua senantiasa dirahmati oleh Allah. Tidak pernah kita lupa untuk bersyukur kepada Allah mengucapkan alhamdulillahirabbil alamin. Allah memberikan kita kesempatan, kekuatan iman hingga kita bisa hadir di masjid ini. Semoga apa-apa yang kita lakukan ini menjadi tambahan pahala di sisi Allah, diampuni segala dosa dan kekhilafan kita insyaallah. Bersolawat kita kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dengan ucapan Allahumma shalli ala Muhammad wa wasallim. Semoga diringankan Allah lisan kita ini untuk bersolawat sehingga kita mendapatkan syafaat di umil akhir kelak. Kalau kita melihat sejarah para Nabi dan Rasul ini, Pak, tidak jarang yang menjadi musuh di dalam dakwah itu adalah keluarga terdekat sendiri. Dan ini menjadi pelajaran jangan sampai bapak ibu berkecil hati jika memiliki orang dekat atau keluarga yang kadang tidak menerima kebaikan yang kita sampaikan. Kita lihat macam Nabi Adam, alaihissalam. Dulu pernah kita bahas bu. Justru yang bandel itu anak beliau sendiri, yang si Kobil baik, eh, si Habil baik, Kobil pula yang melawan. Bahkan inilah anak pelawan pertama gitu Pak yang buruk sangka kepada ayahnya. Kau hanya mementingkan habil sementara kau tidak mendoakan aku. Itulah anak pertama yang melawan kepada orang tua. Sampai akhirnya dia bunuh adiknya sendiri. Gara-gara masalah wanita tibanya ya Pak ya. Memperebutkan iklimah. Karena habil dinikahkan dengan iklimah. Kobil dengan labuda. Jadi Kobil ini tidak mau karena Labuda ini jelek, iklima cantik. Nah. Jadi sekali lagi ternyata dari zaman dulu itu laki-laki itu cenderung kepada perempuan cantik. Pak. Begitu juga sebaliknya. Jadi kalau ada ibu-ibu bilang, saya tidak penting suami tampan Ustadz, asal dia soleh, bisa membimbing saya ke akhirat, itulah yang sangat saya harapkan. Berhentilah ngibur diri itu, Bu. Tahu saya penderitaan Ibu, sebetulnya. Anda kan ada pak. Waktu banjir di Jakarta pak, ada nenek-nenek di atas atap nggak mau turun bu. Mau diselamatkan sama Basarnas. Apa kata nenek nih? Aku mau yang ganteng tadi. Kalau enggak aku nggak usah digendong. Tahu tuh pak, nenek-nenek pak. Jadi Kobil melawan pak. pembunuhan Habil itu terjadi hari Selasa. Makanya kata Rasulullah Selasa hari berdarah. Berdarahnya tuh hari bagus, karena orang mati syahid banyak di hari Selasa. Nabi Zakaria, hari Selasa juga dia dibunuh. Kemudian Habil, hari Selasa juga dia dibunuh. Jadi hari para syuhada itu, Bu. Cuman kata Rasulullah, siapapun yang membunuh di muka bumi ini, Kobil mendapatkan ganjarannya, karena dialah pembuka pertama terjadinya pembunuhan di muka bumi ini. Nah, jadi Pak... Begitu juga dengan Nabi Nuh yang menjadi musuh justru istrinya sendiri dengan anaknya sendiri kanan. Cuman biasanya Bu ya, yang baik jauh lebih banyak. Kalau dalam keluarga lah macam anak Nabi Nuh itu cuman kanan yang buruk Pak. Tiga lagi kan ikut Nabi Nuh. Jadi kalau bapak baik, ibu baik, biasanya ya satu seperti buah mangga kan tidak semuanya sama, Pak ya. Uh, menguningnya, matangnya itu pasti ada yang udah jatuh duluan dari pohon sebelum dia matang. Gitu. Nah Nabi Nuh itu juga tiga orang anaknya ikut dia satu kanan sama maknya berdua durhaka kepada Nabi Nuh alaihissalam. Jadi memang uh, saya ingat ada seorang imam yang tidak mau jamaah kalau dia imam istrinya aja tidak berjilbab, Tidak mungkin tidak disuruh imam ini, pak, cuman istrinya mungkin bandel gitu pak kan tak mau dia mau diapakan lagi bu kan bukan tak diajar oleh suaminya tapi dia tak mau kemudian macam Nabi Lut yang menjadi musuh justru istrinya sendiri nah ini yang agak ganjil nih bu awalnya kan istri Nabi Lut tuh baik pak cuman akhirnya berubah gara-gara diiming-imingi harta nah begitu juga Nabi Ibrahim alaihissalam Nabi Ibrahim pertama kali dia berdakwah itu yang didakwahinya adalah ayahnya karena ayahnya termasuk pentolan pembuat patung Pak. Azhar itu diupah oleh Raja Namrud memang untuk membuat patung untuk disembah nah, jadi ini Bapak penyembah patung pembuat patung, penyembah patung untuk kaumnya dan sangat dihormati ini Pak Bapak Nabi Ibrahim nih karena dia bisa buat Tuhan Pak kan makanya dia agak fasilitas agak beda lah dari bapak yang seperti ini dikasih Allah anak yang sangat soleh. Makanya ini ujian bu dalam masyarakat. Ada bapaknya tidak tahu agama, ibunya tidak tahu agama, tahu-tahu anaknya jadi orang yang soleh dan soleha. Ada juga bapak baik, mama baik, anak pula kurang ajar. Jadi itu ujian semua tuh pak. Tidak bisa pula di apa namanya bu dijadikan ujah atau kita menjas orang. Dia ya, bapak jahat, mama jahat tengok anak baik. Cuman itulah kadang skenario Allah ni kita tidak pernah tahu. Pak. Dulu ada peserta MTQ, bu. Domino namanya. Bu. Rupanya bapaknya berjudi besar, Pak. Dikasihnya nama anaknya Domino. Jadi pokok nama-nama judi anaknya tu. Ah sementara anaknya soleh dan soleha. Jadi tak bisa ya Pak. Kadang Allah suka-suka Allah mau meletakkan dia di mana. Gitu. Dan ini kalau bagi Bapak Ibu yang dapat anak nakal padahal Bapak Ibu senantiasa berdoa, sabar itu pula ujiannya. Kadang Bu, kalau kita baik nih Bu ya, anak kita baik juga, sombong kita datang Pak, ah, itu bahayanya tuh. Maka dikasih Allah kita anak jahat itu supaya kita tidak sombong. Kadang kan orang suka betul Pak kan, ah, saya anak saya ini hafiz Quran beginilah tuh, kan jadi tinggi jadinya Pak. Kita boleh cerita nikmat nih bu, cuma hati-hati juga kalau tepat bercerita sama orang dengki kan sedih hatinya gitu pak. Misalnya ibu cerita duit banyak, nah, kalau mau menceritakan tuh orang yang mendengar ini dapat nanti agak 50.000 ribu seorang, nah, apa doh. Ini sudah dia cerita pak, heran saya sama suami saya ini dikasihnya sedikit 5 juta dari pagi harus habis hari ini juga apa ndak bingung saya tuh ayong ah, kawan ini serius lah mendengar dia terlempar lah gak lima puluh nih. Rupa makan pun ndak diajak Bu, eh? Apa ndak marah orangnya dia pak? Boleh cerita tapi hati-hati juga. Bu. Kena ke orang dengki nanti. Atau dia sedang susah. Nah, jadi Nabi Ibrahim alaihissalam ini pak dapat tantangan ayahnya pentolan pembuat patung Didakwahkanlah oleh Nabi Ibrahim dengan bahasa yang sangat santun lah Pak. Nabi Ibrahim mengatakan, Ya abati wahai ayah ini kodeja ani minal ilmi. Telah datang pengetahuan kepadaku lam yak tika yang tidak datang kepadamu. Jadi Nabi Ibrahim membuka ini supaya apa Bu? Kadang orang tua kalau dibilang tua ukur kau lagi. Lah dulu aku lah. Kan sering gitu Pak. Makanya kata Nabi Ibrahim, Aku dikaruniakan Allah ilmu yang tidak diberikan Allah kepadamu. Di sini inilah kita tahu bahwa ternyata masing-masing kita ini sudah diberikan Allah kelebihan yang tidak dimiliki oleh orang lain. Itu sudah pasti, itu, Pak. Macam sidik jari ini, Pak. Tidak ada yang serupa satu orang pun manusia. Jadi kalau kita Bu, dapat mengenal apa keahlian kita, kita akan ikhlas melakukannya, kemudian kita akan menjadi ahli di bidang itu. Makanya di antara kami ini, Bu, ada yang ahli fikih, ada yang ahli sejarah, dan tidak bisa nyampur satu sama lain, Pak. Jadi ngeceknya pas kapan, Bu? Pas baca buku aja. Panas rasanya kepala, berarti ini bukan laku nih. Tidak bisa aku bawakan ini. Kalau ini baca, ini masuk kotaknya cepat, berarti itu, itu bidangnya. Jadi kita kenalnya seperti itu, Pak. Misal orang macam saya ini, gitu, Bu, diletakkan di bagian keuangan. Eh, lainlah jahatnya nih, Pak, kalau orang-orang macam saya ini. Nah, makanya, tidak usah nyempung di situ gitu. Kan nah, kita tahu kekurangan kita, Pak. Kekurangan kita itu kita yang tahu. Jadi, kalau kita tahu kelebihan aku di sini, aku kurang kalau soal ini bahaya, aku nih. Nah, aku berarti tidak usah nyampur ke sana. Nah, kalau kita mengerjakan pekerjaan yang kita cintai, insya Allah jadi ahli, jadi sukses, dan lebih ikhlas, Pak, mengerjakannya. Dia, ibu, bisa nengok di masyarakat kita nih lah, misalnya. Ada orang yang sangat rajin betul gotong royong, Pak. Memang cinta dia melayani orang, ngurus orang, dia suka menolong menol orang ini suka, deh, bu. Memang itu bidangnya, sehingga kalau misalnya tidak ada dia itu agak lain rasanya. Kalau di Masjid Al Falah, Pak Aris, ya, Pak, itu apa aja kegiatan, bu. Tinggal telepon dia pasti datang gitu, Pak. Memang hobi melayani orang. Jadi kalau kita rasa yang tidak ada hobi-hobi melayani banyak orang, enggak aja Usah bidang itu yang kita. Ambil. Nah, jadi bapak ahli dalam ibadah pun gitu juga, Bu. Ada di antara bapak ibu ini ahli puasa. Ada yang sukanya baca Quran, ada yang sukanya zikir dan amalan kita, Pak, tidak ada juga yang diwarisi kepada orang lain. Maksudnya saya itu apa? Masing-masing kita punya amalan andalan yang tidak diamalkan oleh orang lain. Ada diantara bapak ibu nih kalau sedekah tuh betul-betul tidak ingin orang tahu. Nah itu ada tuh pak. Ada dia ingin orang tahu untuk memotivasi orang agar sedekah. Ada yang orang tidak tahu dia yang menceritakan. Nah itu ada juga tipe ya pak. Malah sudah dia nyumbang bu ya didengarnya pengumuman tuh dari rumah pak. Karena kurang jelas tanya ke suaminya. Tak ada diumumkan sedekah untuk almarhum papadri dari sepuluh ribu. Sepuluh ribu tanya itu pak. Jangan coba tidak diumumkan dong. Jadi masing-masing kita punya malandalan, Pak. Maka lebih karena jadi situ. Makanya Allah nih kasih kita kebebasan. Mau baca Al-Quran, bacalah yang mana mau disenangi. Mau amalan zikir, silahkan zikir apa yang mau diamalkan. Karena masing-masing kita berbeda. Nah, Nabi Ibrahim, Pak, sengaja dia bilang itu kayaknya supaya tidak ada penolakan. Tua aku dari kau lagi, tahu aku dari kau lagi. Nah, supaya itu, Pak aku dikasih Allah ilmu yang tidak ada padamu, ayah. Jadi kalau kau mau ikut aku, aku akan menunjukkanmu tabi nih. maka aku akan ahdika siraton sawiya, aku akan tunjukkan kau jalan yang lurus. Jadi begitu mendengar ini ternyata bapaknya tidak melawan masalah ini, Pak, bukan masalah tua aku dari kau lagi. Jadi kata bapaknya, "Ngapa kau benci sama Tuhan-tuhan kami?" Kenapa kau mesti benci sama tuan-tuan kami? Kau kalau tidak berhenti mulut kau nih, ini, mau kurang jam kau, nah, malah diancam jadinya. Jadi resikonya memang seperti itulah. Kalau mendakwai keluarga, resikonya ini karena dia tahu kita dari kecil gitu, pak. Ya. Makanya betul kata Ustaz Somad tuh, pak, ya. Emaknya sendiri aja pergi pengajian, ndak percaya dia kalau Ustaz Somad yang menjawab pertanyaan tuh, pak. Tapi ketua Ustadz kami, padahal beliau Ustadz besar tuh Pak ya, enggak mau mak, ya, karena dia tahu ini anakku gitu Pak kan. Jadi keluarga itu disitulah sulitnya kadang kita menyampaikan dakwah itu, karena dia tahu kita dari kecil gitu. Siapa kita, gimana kita, jadi dia tetap menganggap tuh anak kecil yang ngomong. gitu Diancam sama bapaknya seperti itu, itu dalam surat Maryam 47, bapaknya marah, Mak. kau akan aku rajam kau Ibrahim. Maka kata Nabi Ibrahim, salamun alaika Selamat untukmu ayah, aku akan memohonkan ampun untukmu kepada Tuhanku, karena Tuhanku maha penyayang. Jadi Nabi Ibrahim waktu itu bu, tanpa apa namanya tanpa diizinkan oleh Allah berkata seperti itu aku akan mendoakanmu kepada Tuhanku karena Tuhanku sangat penyayang kepadaku. Karena menurut Ibrahim, walaupun bapaknya ini kafir, kalau dia minta ampun ke Allah, bapaknya akan diampuni. Ya. Itu maksud Nabi Ibrahim itu. Pak. Akhirnya dalam surat Maryam 48, Nabi Ibrahim diusir oleh ayahnya, keluar kau dari rumah ini. Ya. Jadi terkadang pak ada silaturahmi ini yang harus terputus pak. karena hal-hal tertentu. Jadi kadang banyak orang akhirnya makan hati, Bu. Dia harus memaafkan orang, tuh harus dekat balik. Sementara orang ini benci betul dia nengok orang ini. Akan jadi penyakit nanti itu, Pak. Ya kita lihat Nabi Ibrahim putus silaturahmi dengan ayahnya, Pak. Jadi ingat saya dulu ada seorang bapak-bapak yang tidak diizinkan oleh anaknya masuk ke rumah. Jadi, bapaknya itu stroke, duduk di teras rumah. Banyak orang mengecam tindakan anak itu, Pak. Cuman kita orang Islam harus tabayun, kenapa dia biarkan bapaknya berada di luar, tidak boleh masuk ke dalam. Jadi, waktu itu ditanya, "Kenapa bapaknya tidak boleh masuk ke dalam?" Saya masih bayi, bapak saya ini nikah lagi dan tidak pernah menafkahi dan melihat kami di sini sama ibu tahu-tahu udah struk dia diantar istri mudanya kemari. Ah, itu Pak ya. Salahkah anak itu putus silaturahim sama ayahnya? Tidak. Ah, jadi kita harus jaga-jaga juga, Bu ya. Kadang-kadang kan orang kita nih tak baik macam itu, tuh orang tua kita. Itu bagi enggak bisa, Pak. Waktu wasi masuk Islam, wasi itu kan yang membunuh Hamzah, Pak. Yang nombak Hamzah kan Wahsi. Akhirnya, Wahsy masuk Islam, Bu. Terus terang, dia sama Rasulullah, "Akulah yang membunuh Hamzah dengan imbalan kemerdekaan untukku dari Hindun. Aku menyesal, ya Rasulullah, aku masuk Islam setelah dia bersadat. Apa kata Rasulullah, 'Menjauhlah engkau dariku'? Aduh, Pak, tanda ndak bisa Rasulullah kalau nengok dia juga, Tidak bisa aku maafkan kau, Wahsy. tapi menjauhlah engkau dariku." Nah, jangan nampak-nampak, jadi ndak bisa kita kadang Bu yang orang tidak berenak hati. Misalnya dia ini kalau arisan minta terima pertama, sudah tuh pas membayar ngamuk-ngamuk dia, marah-marah dia. Terus kita maafkan orang macam itu, tuh dekat kita balik sama dia, makan hati lah kita dibuat, Pak. Eh, kalau makan hati itu, Bu, liver yang kena, Bu, menanahan tuh Pak. Liver kena tuh Pak. Apa kata Profesor Dr. Masaru Emoto, Bu? Orang yang memendam-mendam kesedihan, sakit hati, liver kena. Makanya dokter selalu bilang jangan ibu banyak pikiran karena 80% penyakit itu dari pikiran bukan dari makanan. Jadi masaklah kambing Bapak Ibu, makan kita insya Allah tidak akan mengenak ke uh, darah Bapak tidak akan tinggi jadi Mbak. Tapi boleh kita tes lah di masjid ini kapannya saya. Uh, iya Pak kan? Uh, jadi karena apa Bu? Memang pikiran inilah Coba kalau misal kita ada trauma dengan kambing bisa menaikkan darah, kambing bisa menaikkan darah, itu yang terbenam bu di primitif brain kita. Primitif brain itu pak yang terbenam di dalam perut kita. Jadi makanya kalau kita ketakutan sakit perut kita dibuatnya, Kak, itu yang primitif brain, otak yang berada di perut, sesuatu yang sudah tertanam di dalam batin bawah sadar kita. Jangan kau makan daging kambing, dapat undangan kekah sakit kepala langsung tuh pak. Tuh ada undangan itu dari siapa? Kekah cucu bapak tuh. Aduh, sakit langsung teguk tuh, Pak. Belum makan kambing lagi tuh, Pak. jadi ini Ibu ya. Nah, kemudian, Pak, silaturahmi Nabi Ibrahim terputus dengan ayahnya, dia pergi dari rumah, kalau kendak aku rajam. Itu janji ayahnya, Pak. Kalau tidak aku rajam. Nah itulah Nabi Ibrahim selalu mendoakan ayahnya dengan doa yang selalu kita baca. Allahumma wali Jadi Nabi Ibrahim mendoakan ayahnya. Apakah Allah ampuni ayahnya? Jawabannya dalam surah at Taubah ayat 114. Pak. Dan permintaan ampun dari Ibrahim untuk ayahnya itu hanya sekedar janji yang pernah diikrarkannya. Tapi setelah tahu dia ayahnya ini kafir, maka Nabi Ibrahim pun berlepas dirinya. Jadi hanya sekedar janjinya, dia janji pernah mendoakan bu. Jadi disinilah kita tahu bu ya betapa fairnya Allah. Kalau memang tidak beriman, tidak bisa. Rasulullah mendoakan pamannya pun tidak diterima oleh Allah. Kemudian Nabi Ibrahim mendoakan bapaknya pun tidak diterima oleh Allah. Jadi kalau kita lihat Pak, dalam Kitab Kisah Sulambiya, karya Ibnu Katsir ini, ada sebuah hadis Bukhari, jadi di akhirat besok berjumpalah Nabi Ibrahim ini dengan ayahnya dalam keadaan kusut dan berdebu. Ditanya oleh Nabi Ibrahim, bagaimana menurut pendapatmu sekarang ayah, apakah aku benar atau engkau yang benar? Saat ini aku tidak akan mundur hakaimu lagi Ibrahim. Aku ikut denganmu. Nabi Ibrahim pun berdoa kepada Allah. Ya Allah, jangan hinakan aku di hari ini. Jangan kau jauhkan ayahku dariku saat ini. Jawaban Allah singkat saja. Pak. Aku mengharamkan surga bagi orang kafir. Selesai, Pak. Tidak ada panjang-panjang Allah jawab dalam hadis ini. Aku haramkan surga bagi orang kafir. Jadi tidak ada orang-orang dalam, Pak. Ah, ini kepenakan awak nih. Ini adik saya nih, tidak bisa, Pak. Allah, Rasulullah aja lihat, Bu, ya. Waktu Fatimah menyinggung perasaan Ali, Ali ini kan punya panggilan sayang dari Rasulullah, Pak. Abu Turab, Bapak Debu. Karena kalau udah tidur tuh berdebu-debu dia. Di tanah tuh tidak akan bangun dia. Jadi Rasulullah sering mencandai Ali dengan Abu Turab. Dan Ali senang dengan panggilan itu. Eh, dicoba lah sama Fatimah manggil dengan nama itu saya hey, Abu rok tersinggung Ali pak karena ini istri nih tidak bisa manggil manggil gitu aja gitu tersinggung lali keluar Ali dari rumah bertenang tenang dia dulu Rasulullah datang ke rumah Fatimah Fatimah dalam keadaan menangis ditanya oleh Rasulullah kenapa Fatimah Ali marah kepada aku ya Rasulullah gara-gara aku memanggilnya dengan sebutan Abu Turab. Apakah Ali sudah memaafkanmu? Belum ya Rasulullah. Fatimah, kalau kau tidak mendapatkan maaf dari suamimu, sekalipun ayahmu seorang rasul, tidak akan bisa memohonkan ampun kepada Allah untukmu. Nah, dua, diakui Rasulullah sendiri pokok usaha kalian masing-masing dengan amal kalian masing-masing. Jadi, terlihat di sini betapa fairnya dan adilnya kekuasaan Allah itu. Tidak ada kita besok yang bisa, ibaratnya saling tuduh-menuduh, masing-masing sudah kukasih akal, sudah kukasih hati, kalian buatlah amalan. Sudah dikasih buku petunjuk, buatlah. Nah, dari sejarah ini kita tahu bu, bahwa kalau tidak Islam, tidak bertauhid, maka doa anak tidak akan ada manfaatnya bagi orang tua. Jangan kan itu lagi, Bu. Orang tua Islam tapi tidak sholat. Karena kata Rasulullah, batas antara Islam dan kekafiran adalah sholat. Jadi kalau orang tua yang tidak sholat, tidak sampai juga doa anaknya untuk orang tua. Tapi kan ada hadisnya itu, kalau orang meninggal disolatkan 40 orang itu diampuni dosanya. Enak betul dia Pak. Sholat tidak pernah Bu, sudah itu disolatkan 40 orang itu masuk surga dia. Tidak protes Bapak Ibu nanti di hadapan Allah. Bapak Ibu susah payah, ikut duduk pengajian, lapar ditahan, mata mengantuk, kegiatan siang banyak. Sudah itu dia sekali aja di masjid masuk surga dia, Pak. Atau disuruhnya anaknya nyari, Kalau Bapak meninggal carikan orang enggak 40 orang, kasih 50 satu orang. Enak, betul dia, Pak. Jadi memang enggak bisa itulah pembatasnya, Pak. Ya, salat inilah pembatasnya. Nah, jadi Ternyata Nabi Ibrahim AS berlepas diri dari ayahnya karena dia tidak bisa memohonkan ampun kepada Allah untuk ayahnya disebabkan ayahnya tetap di dalam kekafiran. Nah, jadi Pak, apa yang menyebabkan buntunya kadang dakwah ini, Bu? Jadi kalau dari surah Al-Ankabut ayat 25 di sini kita tahu bahwa orang-orang yang menyembah kepada selain Allah, orang yang mempertuhankan uang, orang yang mempertuhankan jabatan, Allah akan berikan mereka rasa kasih sayang. Jadi kekompakan mereka memang tinggi, Pak. Jadi kalau kita baca surah Al-Kabut, apa kata Nabi Ibrahim? Sesungguhnya berhala-berhala yang kamu sembah selain Allah adalah untuk menciptakan perasaan kasih sayang di antara kamu dalam kehidupan dunia. Makanya orang korupsi itu pak kompak pak, kasih sayang mereka tinggi pak. Sehari sebelum diperiksa itu tuh, tuh telepon-teleponan tuh pak, abang ah, jangan sampai sila abang jawab bang, aman tuh, ah, kan itu, itu pak ya. Ada berapa paket nih bang, nah bisa pokok kita bagi, ada, gitu. akan nah, gitu-gitu tuh pak, tuh kompak tuh pak kasih sayang tinggi. Jadi kalau orang-orang yang menyembah selain Allah itu, keakuratan mereka di dalam berhitung, keakrapan mereka dalam berkawan, itu memang tinggi. Dan itu memang diakui sampai hari ini. Siapapun yang menyalah jalannya, kekompakan mereka tinggi. Pak. Apakah bandar narkoba, itu sendikatnya bagus tuh Pak. Macam di Meksiko tuh, azab pemerintah dibuatnya, Pak. Kena tangkap pimpinannya, Pak. Selesai bandara aja bisa dikuasainya. Karena mereka kuat, kasih sayang mereka tinggi. Mafia-mafia seperti di Jepang, Yakuza, berapa persen saham di Jepang itu mereka tuh Pak. Kekompakan mereka tinggi. Makanya kalau kita ini sering berselisih jadinya Bu. Jadi makanya perselisihan kita ini rahmat jadinya Pak. Karena kalau kompaklah kita memang susah juga nih Pak. Jadi kompaknya itu bukan berarti bulat mufakat. Ada perbedaan-perbedaan di sana sini, dan disitulah kita diuji bu. mana yang ego, mana yang tidak. Tapi kalau kita lihat bu orang-orang yang beraliran berbeda, kalau sekarang sedang viral katib Sulaiman di Pakistan, jamaahnya pak sama sama jamaah was itu pak ngeri lebih besar pak bisa menyembuhkan segala macam penyakit. Tak tanggung yang buka di YouTube Katip Sulaiman itu aja isinya, bu. zikirnya macam ini aja, bu. <tuh> itu aja zikirnya pak. Jadi suruh aja maaf, ah, megang kepala macam ini bu. Bang sehat pak. Nah, jadi memang Allah nih bu ya, kalau orang mau sesat, aku bantu. Nah, kalau kalian aku mudah kan jalan kalian mau sesat. Jadi saya ingat. Di bukit tinggi itu, Bu, udah banyak orang yang tidak sholat di aliran yang ada satu aliran, pak. Itu demi Allah memang ketemu langsung sama saya mereka mereka itu, karena bagi mereka guru di atas segala galanya. Orang tua tidak ikut, tidak akan bertemu di surga. Jadi bagi mereka lebih berharga guru daripada orang tua dan sholatnya pun diwakilkan oleh gurunya. Nah, jadi setor aja bulanan, pak. Bukan tidak ada tuh nah, di bukit tinggi bukan tidak ada tuh kalau orang-orang bukit tinggi saya yakin pasti ada yang tahu lah nah, karena memang cukup banyak pak pengikutnya itu cukup banyak saya pernah ketemu di daerah Padang gurunya itu itu antrian pasiennya yang bawa-bawa botol apuan itu tamu ramai ya itu jidatnya teman macam mana cara dia membuat hitam itu tuh bonggol pak dia tuh antuk antuknya mungkin ke ya. Bapaknya dari kecil sholat nih, bapak ini kan banyak sepuh Dari kecil sholat ada bengkak kening. Tanda pun tidak. Maksud tanda itu itu maksudnya bu, bekas wuduk itu terlihat di wajah. Karena dalam ilmu psikologi orang dalam keadaan cemas cukup membasuh mukanya membiarkan dia basah. Ternyata betul pak. Jadi orang sering beruduk itu tentu lama-lama bisa menenangkan jiwanya. Dan itu memang terbukti dalam ilmu psikologi menghilangkan kecemasan memang seperti itu pak, membasuh muka. Kemudian pengobatan Yunani masa lalu, masa lalu. Kita sekarang mengenal spa. Spa itu kan artinya Santa per aqua. Pengobatan melalui terapi air. Kita berapa sholat memakai air terus, pak? Kan akhirnya kita lebih menenangkan jiwa suatu kita nih, pak. Nah dari sini kita paham, bu ya bahwa mereka kasih sayangnya tinggi dan saya tuh dikeroyok loh, pak waktu itu. Pak. Mereka mencoba berdebat, bu. Kalau debat orang salah nih tuh ibu, debat-debat sok-sok baga aja, pak kita tenang-tenang aja dia yang emosi gitu, pak ya. Oh mereka emosi ya, nah, coba Ada jalan yang mudah, ah, mau payah-payah macam itu, ah, kan dianggapnya kita ini kan payah nih. Jadi saya bilang, jadi sholat kalian tuh macam apa? Cukup dengan mengingat. Tuh kalau bapak lapar ingat nasi bisa kenyang nggak? Ngamuk dia pak. Kan itu kan ilmu mantik tuh Pak kan mematahkan orang dengan logika dia Bu. Misalnya macam dia tidak butuh sholat lagi, cukup gurunya aja. Mana lebih mulia guru bapak Rasul? Rasulullah? Rasulullah aja yang sudah dijamin masuk surga, diampuni dosa yang masa lalu dan yang akan datang, sholat malam sampai bengkak-bengkak kakinya. Tanda apa? Tanda beliau bersyukur. Jadi mereka udah tidak ada yang sholat lagi tuh. Jumat tidak apa enggak Nah, jadi kasih sayang mereka tinggi. Jadi kalau orang yang salah jalan itu kekompakan mereka tinggi. Makanya satu doa Rasulullah yang tidak dikabulkan Allah itu apa, bu? Ya Allah janganlah umatku saling berselisih. Nah, Di situlah Pak kita ini pasti akan berselisih. Tapi bukan berarti kita gontok-gontokan jadinya. Di antara bapak ibu ini mungkin ada yang memulai dengan Alhamdulillahirrahmanirrahim langsung ada yang pakai bismillah langsung dizaharkan. Tapi kan tetap duduk juga kita, gitu, Pak. Ada yang zikir bersama, ada yang tidak. Kan biasa aja kita, Bu. Nah, di situlah ego kita untuk dilatih tuh, Bu. Bukan kita sampai bermusuhan gara-gara perbedaan itu. Nah, jadi memang Nabi Ibrahim sudah mengatakan kepada kaumnya ini, kalian akan berkasih sayang. Nah, di dalam surah Al-Anbiya 52, Pak, akhirnya Nabi Ibrahim menemui kaumnya. Jadi, apa kata Nabi Ibrahim kepada kaumnya ini, Bu? Apa yang kalian sembah ini? Kata mereka, "Inilah yang dilakukan oleh bapak-bapak kami. Itu pula yang kami lakukan. Nah, ini bahayanya, ya, Pak. Ya, meniru apa yang dilakukan orang tua tanpa mempertanyakannya." Jadi kan kita kadang sering juga banyak apa yang udah dibuat orang-orang dulu kita kita lakukan aja lah. Ya kalau misalnya yang tidak lari dari syariat tidak ada masalah sih pak. Cuma kalau yang udah lari dari syariat tentu kita tidak mau kita mengikuti. Tentu kita akan membiasakan yang benar daripada membenarkan kebiasaan. Misalnya saya ada melihat orang kita meninggal tuh nanti tanah kuburan tuh dibawa ke rumah sudah tuh kain yang penyampul mayat tadi dibasahkan, digosokkan kepada keluarga. Kan itu tuh ditanya kenapa begini? Supaya orang rumah tidak terindu-rindu kepada orang yang sudah meninggal. Sudah tuh nanti sebelum keranda ini dibawa, maka keluarganya dibawa-bawah itulah jalan. Nah kan seperti itu Pak ya. Tapi kalau misalnya dibilang adat, ini sebagai adat maknanya ini, makna mungkin oke okay, pak gitu. Tapi kalau di, dibilang itu adalah ibadah, ah itu yang kena nanti dia pak. Kan ada rangkaian adat yang tidak juga dihapus oleh Rasulullah, misalnya seperti tawaf. Itu kan dari zaman jahiliyah seperti itu ya. Cuman mana yang tidak sesuai direkonstruksi dibaguskan, mana yang yang memang tidak boleh tidak boleh dilakukan. Nah jadi begitu mereka menjawab seperti itu Nabi Ibrahim mengatakan kepada mereka kalau memang kalian tahu kenapa kalian berdoa kepadanya dapatkah mereka bermanfaat untuk kalian bisa tidak dia memberikan kalian bahaya bisa tidak memberikan kalian mudarat Mem memberikan kalian manfaat tapi mereka tetap pada pendiriannya ini yang dibuat bapak-bapak kami itu yang kami buat nama makanya dulu saya ingat waktu di Pekanbaru ini lagi gencar-gencarnya gerakan ahad subuh berjamaah. Awalnya saya menilai bagus-bagus saja Pak, orang rame-rame ke masjid. Cuman Bu, lama-lama nanti anak cucu kita berpikir sholat subuh berjamaah itu hanya hari minggu. Nah itu yang ngerinya itu Pak. Karena awal orang menyembah berhala kan itu dulu Bu ditaruhkan wajah-wajah patung-patung gurunya. Jadi tidak pernah menjelaskan ke anak-anak. Tentang bapaknya pasti badah arahnya ke patung itu. Anak-anak ini -anak menganggap patung itu untuk disembah. Padahal dulu rencana hanya untuk melepas rindu. Itulah rutan Iblis itu perlahan-lahan, Pak. Tapi syukurlah, akhirnya masjid-masjid banyak membuat kajian subuh, Pak. Mulai dari Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat. ada. Nah, akhirnya baru tuh orang bahwa sholat berjamaah itu kalau bisa setiap waktu, bukan ahad subuh, minggu saja. Dulu kan sampai pakai pendaftaran tuh Pak untuk dibuatkan makanan paginya. Siapa, -siapa besok yang ahad subuh berjamaah, silahkan dibuat nama-namanya. Sampai bangga orang Kristen waktu itu, Bu. Umat Islam mulai mengagungkan hari minggu. Nah, itu, Pak. Karena itu dulu judul besarnya tuh Bu. Nah, tapi Alhamdulillah untunglah. Sampai tidak berapa lama akhirnya semua orang menggalakkan ada yang Sabtu subuh berjemaah, ada yang Jumat mulai jemaah. Bagus bu, tiap-tiap subuh selalu ada kajian ini kan bertambah gak pendapatan kami jadinya. Jadi makin banyak buat kajian itu bagus pak. Ba. Nah kemudian pak, Nabi Ibrahim akhirnya berencana dia bu. Aku akali orang nih, akan kubuat mereka malu. Maka rencana Nabi Ibrahim pun berjalan, Mbak. Apa rencananya? Begitu mereka sedang mengadakan perayaan penyembahan Raja Namrud, patung-patung sembahan mereka yang kecil-kecil ditinggal. Ada sekelompok berhala, kemudian ada berhala yang besar. Nah, Nabi Ibrahim mencoba ngajak ngomong, Mbak. Dalam surah As-Sofat ayat 91-93. Ala tak kulun, kalian udah makan. Tak makan kalian. Diajak ajak Nabi Ibrahim berhala itu dialog. Maksud Nabi Ibrahim, ya menjawab, tak, Lupa tak, ada yang jawab satu pun. Kemudian dipukul Nabi Ibrahim lah semua berhala-berhala itu, Pak. Semua dihancurkan, ditinggalkan Nabi Ibrahim lah satu yang besar. Ini yang akan dijadikan bahan nih oleh Nabi Ibrahim. Jadi begitu itu semua sudah hancur, tinggal penokok atau kapak besar di, di tempat patung yang besar, datang orang itu pulang dari acara penyembahan itu, ditengoknya semua patung-patungnya hancur kecuali yang besar. Siapa yang melakukan ini? Kemudian dalam surah al anbiya 59, Pak, yang, yang benci sama kita seperti ini, ini cuma Ibrahim. Dia yang selalu dengar. Jadi tersangkaan cuma satu nih, Pak, Nabi Ibrahim. Maka kata Raja Namrud bawa dia kemari. Dibawalah Nabi Ibrahim. Kemudian begitu sampai di hadapan Raja Namrud dan koloni-koloninya. Apakah kamu yang melakukan perbuatan ini Ibrahim? Kata Nabi Ibrahim, mana pula aku? Sudah jelas. Kapak di tangan yang besar ini. Masa akulah yang kena tuduh? Terlepas cakap bu Raja Namrud. apa lakon alim tamahah ulai tiantikun mana lah dia dia tidak bisa bicara aja lah pandai dia ah di situ dapat pak tahu kalian tidak bisa bicara dia tahu kalian dia itu tidak ada manfaatnya kenapa kalian sembah ah, dapatlah bahan oleh Nabi Ibrahim akhirnya jawabannya ya ngamuk lagi pak ngamuknya itu apa kata Namrud tangkap Ibrahim nah inilah kata Nabi Ibrahim aku besok tidak bisa memberikan syafaat kepada manusia karena aku pernah berbohong. Nah, itulah bohong Nabi Ibrahim tuh. Mengakali itu, Pak. Itu aja udah dianggap Nabi Ibrahim kebohongan. Kita lebih daripada itu kita buat, Pak. Iya, Bu. Saya sendiri kadang malu gitu, Pak ya. Misalnya kadang jemaah nelfon, Ustaz bisa Jum'at ngisi Ustaz di tempat kami. Ah, sebentar Pak ya, saya tengok jadwal dulu. Uh, Mbak Daisa, Pak. Alhamdulillah, insya Allah bisa, Pak. Saya masih kosong. Nah, dan simpan nih, Pak. Tak lama saya nelfon lah masjid lain, Pak, yang agak jauh dari Pekan Baru. Ustadz Jumat malam bisa ndak Ustaz ngisi tempat kami? Waduh, minta maaf saya, Pak. Saya sudah ada jadwal. Itulah Ustaz terlambatlah kami ini. Kami pengurus sepakat kalau Ustaz mau sekian juta lah Ustadz untuk Ustaz. Malam. Ah dia dia di mana tadi Pak? Ah, acara. <laughs> <Sie> jadi kadang bu ya jangan bapak ibu apa kami pak ya jangan kutuk kutuk kami kami kadang lemah juga pak lemah juga bu jadi doakan kami kuat kami jangan sampai berpaling ujung ujungnya apa pak kan nelfon lagi ke yang pertama buat alasan bohong pak macam macam lah dibuat alasan makanya kadang saya bu ke pengurus masjid pak kalau saya tidak datang, tolong maklumi ya Pak. Ya, ya oke, oke, kami paham, usaha kami faham. Saya tidak bisa alasan-alasan yang tidak tidak tuh Pak ini, apa pula Pak? Nah, nanti di pengurus hilang segarnya Ustaz, Ustaz lagu lama, tuh, Ustaz, kami tahu ada yang lebih besar itu. Karena begitu jelas lagi Pak kan. Nah jadi di sini akhirnya tidak bunyi Pak. Belum. akhirnya bu Nabi Ibrahim Alaihissalam ditangkap kemudian kata Namrud kalian yang mau se sehat badan yang ada nazar berhas supaya kalian berhasil kalian buktikanlah apa nazar kalian kalau berhasil kumpulkan kayu banyak-banyak akhirnya banyak Pak ada yang niat ini berhasil ada yang memang dimudahkan Allah Pak akhir terkumpullah kayu itu dan dalam riwayat disebutkan pembakaran Nabi Ibrahim itu berlangsung berapa lama 50 hari Pak apinya nonstop setinggi apa kira-kira mereka buat, sebanyak apa kayunya kira-kira. Nah Nabi Ibrahim sudah tuh, begitu sudah semuanya terkumpul pak kayu yang sangat-sangat besar itu, mulai pembakaran, nah yang yang membuat manjanik ya itu orang kurdi pak, namanya Hazan. Makanya kadang Saddam Hussein tuh sama suku kurdi ini kenapa betul dia pak ya. Dialah yang pertama kali membuat manjanik. Maka kata Rasulullah, Allah menenggelamkan dia ke dalam perut bumi dalam keadaan menjerit-jerit sampai hari kiamat. Dia itulah yang membuat manjanik sejenis ketapel untuk melemparkan Nabi Ibrahim ke dalam api. Nah, waktu Nabi Ibrahim dilemparkan itu, Bu, ini zikir Nabi Ibrahim, Pak, la ilaha illa anta, subhanaka lakal hamdu wa la mulku la, la Baru dia, beliau mengatakan, hasbunallah wa ni'mal wakil. Tapi ini janganlah Bapak amalkan untuk masuk api lah, Pak. Oh, ini nolong orang kebakaran dibacanya. Angus, Pak. Percayalah. Bos, oh, Pak Haji. Baik, kita tutup dulu. Insya Allah kita lanjutkan kembali. Subhanakallahumma bihamdika. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.